Jumpa lagi bersama saya, Timnas Trending. Mees Hilgers, pemain asal Belanda yang merumput di Football Club Twente, mengaku dirinya belum disapa oleh PSSI soal kemungkinan bergabung ke Timnas Indonesia. Namun sebelum lanjut, subscribe channel ini biar kita tidak ketinggalan berita-berita terbaru. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Baru-baru ini melalui media asal Belanda, Mees Hilgers mengungkapkan dalam sebuah wawancara bahwa Mees Hilgers mengaku bangga karena performanya di Eredivisie Belanda mendapat perhatian dari Shin Tae-yong selaku pelatih Timnas Indonesia dan juga PSSI. Pemain milik Football Twente itu mengungkapkan bahwa dirinya sangat senang menerima semua jenis pesan di Instagram mengenai namanya yang kian tren di Indonesia. Saya menerima semua jenis pesan melalui Instagram bahwa nama saya telah disebutkan oleh pelatih Timnas Indonesia di pers, ucap Mees Hilgers. Sangat menyenangkan bahwa mereka tahu saya melakukan pekerjaan yang baik di sini, tambahnya. Namun Mees Hilgers hingga saat ini mengakui bahwa dirinya sama sekali belum pernah ada komunikasi dengan pihak PSSI. Tapi saya belum pernah mendengarnya, jika Shin Tae-yong dan PSSI ingin berbicara, mereka selalu bisa. Tapi saya bahkan belum memikirkannya, jawab Mees Hilgers. Mees Hilgers yang saat ini masih berusia 20 tahun, seolah tak peduli dengan isu PSSI yang belum menyapanya dan hanya ingin fokus dengan Football Club Twente. Saya masih sangat muda, saya hanya fokus pada Football Twente untuk saat ini, tuturnya. Sebelumnya, pelatih asal Korea Shin Tae-yong telah mengajukan 4 nama pemain keturunan Indonesia yang diinginkan bergabung ke Timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian?